Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafi maulana muhammadin wa ala alihi wa ajmain. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Yakur Khalil Komas. Yang saya hormati, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pak Ivan Yustiavan dan Dan yang sudah berkenan hadir pada malam ini yang saya hormati bapak direktur jenderal bimbingan masyarakat islam bapak profesor dr kamarudin amin yang saya hormati koordinator staf khusus bapak menteri agama republik indonesia bapak abdul rahman yang saya hormati teman-teman dari kpk dan juga dari ppatk pendamping dari pak ivan Kemudian ada teman-teman dari pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Agama, perwakilan dari BPKP, tenaga ahli, kemudian juga para Kakanwil yang hadir secara virtual, Kakan Menak, Kepala KUA, dan seluruh peserta yang hadir pada kesempatan ini dari Inspektorat Jenderal, seluruh keluarga besar Inspektorat Jenderal pala madrasah, kelompok Pokja pengawas dan e, kepala KUA. Pertama-tama marilah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah dengan rahmatnya lah alhamdulillah kita malam ini bisa berkumpul di sini di Asrama Haji e, Pondok Gede Jakarta Timur selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Besar kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dan menerangi hati nurani kita menjadi cahaya bagi segala mulia perbuatan mulia Bapak Menteri Agama dan hadirin yang saya hormati pada saat saya diberikan amanah oleh Bapak Menteri Agama sebagai Inspektur Jenderal. Salah satu penekanan beliau kepada saya adalah Pak Irjen tolong bangun perkuat sistem pengendalian internal di Kementerian Agama. Saya mau Pak Irjen itu harus bisa mencegah orang dari penyimpangan-penyimpangan. Bahasa lain dari bahasa beliau, kalau kita bisa melakukan upaya pencegahan, kita bisa mencegah orang Kementerian Agama ini makin banyak kita bisa kurangi hukumannya gitu lama lama kalau banyak orang kita hukum lama lama habis orang Kementerian Agama ini jadi bahasa beliau Pak Irjen harus ciptakan kegiatan yang bisa menciptakan sistem pengendalian internal jadi upaya inilah apa yang dia manahkan inilah yang menjadi dan saya dari awal memang meyakini bahwa kalau kita ingin memastikan tujuan organisasi ini tercapai tujuan yang diharapkan kemudian kita bisa memperkuat pengendalian internal kita, manajemen risiko menjadi lebih baik, maka sistem pengendalian internal itu menjadi salah satu hal yang kemarin pada saat Papa Menteri Agama menyampaikan, menyerahkan DIPA kepada unit Eselon 1, beliau menegaskan lagi pentingnya sistem pengendalian internal. Karena apa? Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi ini yang menjadi fokus perhatian saya pada saat kemudian saya. Oleh karena itu beberapa langkah yang saya lakukan antara lain mengubah paradigma audit internal. Kalau audit internal sebelumnya lebih banyak fokus kepada yang mungkin dalam bahasanya adalah lebih banyak ke represif, kita harus geser kepada arah preventif ataupun preventif. Artinya apa? Metodologi pengawasan, fokus pengawasan itu harus kita rubah, harus kita rubah sehingga kita bisa mencegah praktek-praktek yang mungkin menimbulkan masalah. Oleh karena itu salah satu yang sejak awal kita lakukan adalah mencoba mengidentifikasi risiko-risiko yang paling besar terjadi di kementerian agama ini. Bisnis-bisnis proses mana yang kita anggap berisiko tinggi? Nah, bisnis proses yang berisiko tinggi inilah yang kemudian kita lakukan upaya mitigasi. Ya, salah satu persoalan yang terjadi di kita setiap tahun itu masih banyaknya pengaduan masyarakat terkait dengan salah satu yang terang yang menjadi fokus kita adalah setiap tahun itu di 2023 ini izin Pak Menteri sudah ada dumasnya sekitar 612 dumas Pak. Jadi rata-rata Irjen itu menangani Dumas itu sekitar 50. 50 kalau hari kerjanya 20 hari, 20 rata-rata Dumas saya masuk ke Irjen itu 2 sampai 3 Pak Menteri. Rata-rata. Jadi kalau Dumas di Madrasah itu sekarang kisaran sekitar ya sekitar 20 persenan. Di KUA sekitar 25 persen. Jadi di dua ini ada sekitar Dumasnya itu sekitar 45 persen. Jadi fokus perhatian Irjen Pak Menteri, habis 45 persen buat menangani Dumas ini Pak Menteri. Nah inilah sejalan dengan apa yang Bapak perintahkan kepada kami, kita mencoba mengidentifikasi kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk mencegah agar masalah ini tidak terjadi. Salah satu yang menjadi fokus kami adalah memperkuat integritas. Berbagai upaya penguatan integritas ini sudah kita lakukan bekerja sama dengan KPK. Pada beberapa bulan yang lalu, kita melakukan upaya program penguatan integritas untuk istri-istri pejabat, terutama istri Kakanwil dan istri para rektor. Jadi Alhamdulillah program ini dua-dua kali jalan dan setidaknya dari hasil evaluasi yang kami lakukan, sekarang para istri itu Pak Menteri semakin tahu berapa penghasilan suaminya gitu Pak Menteri. Jadi sekarang sudah ada yang berani kemarin waktu bersama Ibu Penasihat DWP kami melakukan evaluasi sudah mulai juga. Ini ketika ada bawaan barang bawaan dari bapaknya pulang ke rumah sama istri diingatkan ini gratifikasi ini Pak menurut ilmu yang kami dapat dari KPK gitu. Sehingga sekarang ini sedikit banyaknya Bu dari teman-teman KPK ini bisa membantu upaya penguatan integritas di Kementerian Agama. Dan hari ini izin kami juga akan melakukan hal sama kepada Kepala Madrasah, Pojawas, Kelompok Kerja Pengawasan, dan KUA. Kenapa dua ini yang sangat kami fokus pelatihan? Karena dari awal Bapak Menteri Agama meminta ke kami supaya Unit kerja yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang masyarakat walaupun kejadiannya kecil tapi itu memperlihatkan potret Kementerian Agama harus diberikan perhatian. Jadi dalam bahasa uh, manajemen risiko, sekalipun masalah yang terjadi itu tidak terlalu sering, tapi berdampak terhadap reputasi Kementerian Agama harus kami berikan perhatian. Jadi salah satunya adalah kami sengaja mengundang Pak Menteri, Kepala Madrasah, Pok Jakwas dan Kepala KWA dalam kerangka itu. Nah, kenapa lalu Pok Jakwas itu sekarang kita libatkan di dalam uh, kegiatan ini? Salah satu yang uh, sering kita lupa, sebenarnya di, di kita, kita terutama di Kementerian Agama ini ada unit-unit yang memang melaksanakan fungsi pengawasan, seperti di PTKN ada SPI, di Madrasah itu ada Pok Jakwas. Namun selama ini pok Pokjawas itu belum terlalu banyak menyentuh ke aspek pengelolaan keuangan. Jadi lebih banyak dia bermain di tataran kurikulum. Nah, ke depan izin Pak Menteri, kami akan memberdayakan Pokjawas ini sebagai perpanjangan tangan Irjen nanti di madrasah-madrasah. Nah, dengan cara seperti itu Pak Menteri, itu juga membuat eh, daya jangkau Irjen itu akan lebih luas lagi dengan melibatkan eh, Pokjawas yang ada di seluruh Indonesia. Ini tidak lain juga Pak Menteri, kami ingin memperankan uh, Inspektorat Jenderal itu sebagai strategic partner. Ya, strategic partner bagi manajemen yang selalu agile dan adaptif terhadap perkembangan yang ada. Jadi kalau kita bicara konteks uh, strategic partner itu selalu menyebutkan adalah orang yang selalu uh, memberi harapan memberikan masukan, orang yang selalu memberikan e, masukan terhadap permecahan masalah itu yang sebenarnya yang kita harapkan Pak jadi kalau dulu saya bilang selalu anekdonnya adalah setiap kali ada tim irjen yang turun ke lapangan menyerahkan surat tugas, melaporkan menyerahkan surat tugas setelah menyampaikan ini Pak surat tugas kami, kami akan melakukan evaluasi ini, kemudian pertanyaan berikutnya Bapak kapan Bapak pulang rencananya ya Pak? Jadi baru datang sudah ditanya kapan pulangnya Pak? Jadi seperti itu, sepertinya kehadiran Irjen itu tidak diharapkan Pak. Makanya sekarang saya balik Pak. Saya kepingin Irjen itu teman-teman berharap lama-lama di daerah Pak. Kenapa? Karena ingin dimintakan masukannya, ingin didengar rekomendasi-rekomendasi yang selalu ingin sehingga teklan yang saya bangun adalah irjen yang selalu dirindukan kedatangannya di daerah pak itu sebenarnya yang saya harapkan pak jadi kalau irjen yang selalu dirindukan kedatangannya kalau ada masalah kalau belum tanya irjen rasanya belum puas kira-kira seperti itu pak dan ini saya syukur kita sungguh bersyukur pak kenapa kalau ditanya kenapa sekarang Irjen tambah semangat kalau sekarang hal-hal seperti itu kembali lagi Pak karena Bapak Menteri Agama kita juga memperlakukan Irjen itu dengan semestinya Pak sebagai auditor internal saya sayang saya saya klaim ada mata telinganya Menteri Agama saya harus memberikan keyakinan kepada beliau bahwa tujuan organisasi tujuan Kementerian Agama itu bisa dicapai saya selalu memberikan early warning menyampaikan kepada beliau ada langkah yang harus dilakukan dan dalam beberapa hal juga memberikan masukan-masukan kepada beliau. Dan Alhamdulillah sampai hari semua masukan yang saya sampaikan kepada Bapak Menteri Agama selalu beliau dengarkan pertimbangannya. Dan inilah yang menyebabkan kita dari waktu-waktu sekarang menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya kira ini juga tentu tidak mungkin kita bisa jalan apabila tidak ada dukungan yang luar biasa dari Bapak Menteri Agama. Pada malam ini juga kita akan melakukan penandatanganan naskah kerjasama dengan PPATK, kesepahaman tentang sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama dengan PPATK. Ini juga, MOU ini juga menjadi bagian perintah Bapak Menteri Agama untuk memperkuat pengendalian internal di Kementerian Agama. Setelah kemarin kita memperluas cakupan kewajiban yang menyampaikan LHKPN, yang tadinya hanya Pak Menteri, Eselon 1, Rektor, sekarang kita perluas sampai ke Eselon 3, Kepala KUA, Kepala Madrasah Aliyah Negeri, sampai semuanya yang kita anggap sebagai pekerjaan yang berisiko tinggi, itu menjadi kewajiban, kita rubah menjadi berkewajiban menyampaikan LHKPN. Ini semata-mata dalam rangka ingin menegakkan bahwa Kementerian Agama kita komit terhadap perubahan tata kelola yang lebih baik, karena memang inilah yang menjadi tugas yang diberikan oleh Bapak Menteri Agama kepada saya. Oleh karena itu, terima kasih Pak Ivan uh, yang sudah berkenan hadir dan nanti insya Allah kami mohon bersama dengan Bapak Menteri Agama menangani MOU. -nya. Dengan cara demikian, ini Pak Menteri akan mempermudah Irjen Pak Menteri di dalam menelusuri informasi-informasi yang Dumas yang selama ini sulit sekali kita buktikan kalau hanya berdasarkan pengakuan, Pak. Jadi beberapa kali kami menangani kasus pengaduan masyarakat yang terkait dengan gratifikasi ataupun pungutan-pungutan liar, sulit sekali kalau kita tidak menggandeng informasi dari PPATK. Jadi dengan demikian nanti ke depan kita kita berharap dengan informasi dari PPATK ini juga akan memudahkan inspektorat jenderal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka menciptakan Kementerian Agama yang bersih dan akuntabel. Bapak Menteri Agama dan hadirin yang kami berbahagia, kami meyakini bahwa perbaikan yang sedang dilakukan ini sedang berjar berada di arah yang benar. Maka inspektorat jenderal sebagai apip akan terus memastikan pencapaian tujuan. Dan izin Pak Menteri kami laporkan pada malam ini hadir di secara langsung itu akan diikuti sekitar 200 peserta, terdiri dari 100 kepala madrasah, 50 pengawas madrasah, dan 50 penghulu terpilih. Jadi inilah yang nanti akan mereka akan mengikuti kegiatan workshop selama sampai hari Jumat. Nanti satu hari full kegiatannya uh, di dalam kelas, satu hari namanya social cultural observation mbak. Jadi ke melihat e, keberagaman di Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Jadi nanti Bapak-bapak akan melihat praktek akan melihat langsung bagaimana betapa kayanya Indonesia termasuk perbedaan-perbedaan dan dengan melihat fakta di lapangan ikut akan mempersatukan kembali kita, akan memperkuat Upaya bagaimana menunjukkan toleransi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, Pak Menteri, yang bisa kami laporkan pada kesempatan ini. Akhirnya, kami mohon kepada Bapak Kepala PPATK berkenan memberikan sambutan. Dan juga kepada Bapak Menteri Agama, kami mohon berkenan memberikan arahan sekaligus membuka acara ini. Terima kasih, walau mafik lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.